Oke, ini ngelanjutin yang kemarin. Ini traktiran Shopee Pay ya, pakai Shopee. Oke, ini nasi kulit kemanggisan cashbacknya. Ini yang kemarin. Ini traktiran dari Shopee nih. CFC 46, cashbacknya 30. Ricis 39, cashbacknya 30, 39, 30, 19, 19. Terakhir nih nasi kulit ya, nasi kulit 22, cashbacknya 20.000. Mantap. Oke, jadi tadi gue mampir di nasi kulit malam minggu, namanya unik banget, nasi kulit malam minggu. Cuma pas nyampe sana, kulit, gue lagi lapar. Gue ngebayangin nasi sama kulit. Gue beli nasi ayam aja. Nasi ayam malam minggu. Kalau nasi kulit, gue ngebayangin cuma makan nasi sama kulit, aduh enggak deh. Kalau buat cemilan mungkin nggak apa-apa nih, gue lagi lapar, jadi gue belinya nasi ayam malam minggu. Wangi sih, wangi dia dia ada serundeng, kol goreng, ayamnya kecil banget, sambel, terus nasinya tadi gue liat ditakarin pakai mangkok, terus diratain sama dia. Kata gue sih lebih bagus cakep pakai mangkok itu daripada rata yang flat banget. Kotaknya bagus ininya kayak dilapis kertas minyak ya. Isinya ada kol goreng 2 biji. Kol gorengnya 2, cuma 2. Benar-benar 2 biji. Bukan. 2 potong kecil banget. Serundeng. Sambal sama ayamnya segini. 22.000 untuk gue ditraktir sama Shopee. Nasinya dikit banget bro, nasinya dikit banget. Biarin kita coba rasanya. Kol gorengnya jujur nggak enak karena gue dikasih batangnya keras banget. Kita coba sambelnya. Sambelnya. Sambelnya enak. Ah, ayam. Ayamnya kalau gue bilang ini gosong ya, hitam ke coklat, jadi agak gosong. Kita coba serundengnya pakai ayam. Serundengnya enak, jadi ini enak. Sambalnya sama serundengnya enak, kalau sama ayamnya enggak. Ya nasi terlalu dikit ya. Kriuk
crispy chicken plus nasi di Indomaret lebih lebih banyak nasinya. Habis juga gue lapar. Lapar loh.